kita nak tengok cara nak isi sel kosong dengan nilai yang sama. Macam sekarang ni, okey, apa berapa ketul je yang kosong kan? Ini je yang kosong, tak banyak pun kan? Boleh je setakat nak isi kosong-kosong ataupun tak hadir dan sebagainya kan? Tapi bila kita melibatkan data yang beribu, tak ada maknanya lah kita nak key in sesuatu kan? So sebenarnya ada cara yang mudah. Okey, ada cara yang mudah. Caranya adalah kita highlight semua ni. Kita highlight data ni dulu. Okey, lepas tu kita pergi dekat find and select ni kan, find and select. Lepas tu kita ambil go to special. Go to special. Kita pergi dekat go to special and then kita click blank. Kita click blank. Alright, lepas tu kita tekan okay. Kita tekan okay. Kita tekan okay. Alright, tengok dia dah highlight blank cell kan? Dia dah highlight dah cell yang blank ni, kosong. So sekarang kita boleh isi lah. Kita isi contoh, kita nak isi apa? Markah kosong kan? So kita tekan kosong. Kita tekan kosong, kita tak boleh tekan enter tau. Nak make sure semua blank cell ni mendapat markah yang sama, which is kosong, adalah kita kena tekan control enter. Control enter. Bila kita tekan control enter, barulah yang lain-lain akan dapat markah kosong juga, yang blank cell tadi.